Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan kepada Anda oleh Academy YouTube Malaysia. Sebuah inisiatif IDDA dan Kelab Guru Malaysia. Tumbukan perhatian Anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam telepon yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Wah, ramai yang dah bangun ni. Bersua kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, iaitu menuntut ilmu sains secara percuma di dalam talian. Selamat datang cikgu ucapkan kepada semua yang sudi bersama dengan cikgu pada hari ini. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga daripada cikgu atas kesudian ibu bapa dan murid-murid dalam menjayakan tuisyen percuma anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia pada pagi ini. Ingat, hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Bagi memberkati perkongsian ilmu kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan bagi bukan yang beragama Islam, kamu boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu nak memperkenalkan diri cikgu. Mungkin ada dalam kalangan kamu yang dah kenal cikgu dan mungkin ada yang baru nak kenal cikgu. So, nama cikgu adalah Cikgu Nur Safura binti Azmi, lebih dikenali sebagai Cikgu Popo. So, hari ini untuk pengetahuan semua, kita bersiaran di channel cikgu ya. Buat kali yang keduanya secara live di bawah Ayu. Dan kali ini cikgu bersiaran secara solo, sendirian. So, cikgu harap kamu semua sudah bersedia ya untuk belajar bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita memulakan kelas, ingin cikgu ingatkan kepada kamu tentang beberapa peraturan ketika belajar secara dalam talian di Akademi YouTuber ini. Yang pertama, sila berikan tumpuan dan kerjasama ketika cikgu sedang mengajar. Okey. Kedua, kalau nak chat di ruangan chat tu, sentiasalah menulis dengan menggunakan ayat yang sopan di ruangan live chat. Dan ketiga, pastikan gambar profil yang kamu gunakan adalah bersesuaian. Dan keempat, pastikan kamera serta mic kamu diaktifkan sebelum kamu dijemput masuk bersama-sama dengan cikgu ke dalam studio nanti. Dan link sijil akan diberikan di akhir siaran. Okey, pastikan kamu tidak ketinggalan untuk mendengar apakah kata laluan sijil tersebut. Dan ketika cikgu bagi link tu, tolong jangan spam mesej ya. Nanti kesian dekat kawan-kawan kamu yang lain tak dapat tengok link sijil tu. Okey, baiklah semua, tanpa melengahkan masa, jom kita semua belajar sains bersama dengan cikgu Popo pada pagi ini. Baiklah. Sebelum tu cikgu share screen terlebih dahulu. Okay. So, okay, selamat datang semua. Okay, di hadapan ini cikgu tunjukkan kepada kamu rakan-rakan guru yang terlibat secara langsung bersama Ayu, yang mana rata-ratanya sudah pun kamu kenali. Okay.
Okey, di sini KP Science Cikgu Hamidah dan penolong KP Science Cikgu Nur Ed. Okey, kita seterusnya. Okey, so hari ini tajuk yang cikgu akan bincangkan dengan kamu semua adalah tentang fotosintesis dan kepentingannya. So, kelas pagi ini sesuai untuk semua tahap dari tahun 1 hingga tahun 6. Fotosintesis ni adalah apa? Yang ini kita nak belajar sekejap lagi. Okey, sebelum itu, mari kenali cikgu. So, ini cikgu, pengalaman mengajar cikgu selepas tahun dan subjek yang cikgu ajar di sekolah adalah sains tahun 5 dan 6 serta bahasa Inggeris tahun 1 dan 4. Baiklah murid-murid. So, hari ini objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, di akhir pembelajaran ini cikgu harap murid-murid dapat menyatakan maksud fotosintesis. Okey. Dan seterusnya, murid-murid juga diharapkan dapat menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis. Okey, objektif yang ketiga yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam tuition kali ini adalah menyatakan hasil fotosintesis dan yang terakhirnya adalah menaakul kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan. Menaakul ni maksudnya memberi sebab kenapa, apa pentingnya fotosintesis. Okay. So tanpa membuang masa, jom kita cuba untuk dapatkan objektif satu terlebih dahulu. Okay. So. Okay, kita tengok. Hello semua. Hai Pu, kamu tahu tak saya boleh membuat makanan sendiri? Wah, bagaimanakah kamu membuatnya? Saya membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, tadi panda tu Po. Okey, panda Po tu bersoal jawab dengan pokok. So pokok tu cakap apa? Hello Po, saya boleh membuat makanan melalui fotosintesis. So, di sini cikgu nak tanya. Sebelum cikgu klik yang ni, cikgu nak tanya apakah fotosintesis? Cuba bagi tahu dekat ruangan chat yang kamu tahu. Apakah itu fotosintesis? Apa dia? Fotosintesis apa? Proses membuat apa? Okey, ada dah jawab beberapa setiap suari. Dia kata apa? Proses fotosintesis membuat makanan sendiri untuk tumbuhan. Proses Morsiha kata fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan. Okey, rata-rata kamu boleh menjawab. Okey, kita tengok apakah fotosintesis. Okey. Fotosintesis adalah proses tumbuh-tumbuhan membuat makanan dengan sendiri. Ini adalah istilah. Istilah yang perlu kamu faham dan kamu ingat. So, bila dalam soalan exam ke ataupun soalan diberikan dalam kelas kamu, bila cikgu tanya apakah fotosintesis, ini jawapannya. Proses tumbuhan membuat makanan dengan sendiri. Ingat yang ini. Okey, ingat dua ni. Tumbuhan buat makanan dengan sendiri. So, dah tahu kan fotosintesis? Okey. Okey, seterusnya kita dah habis dah cover objektif satu. So, sekarang kita teruskan pula dengan objektif yang ke dua.
Okay, objektif yang kedua. Okay, so sebelum cikgu teruskan ni, cikgu nak kamu semua yang ada dengan cikgu sekarang ni sediakan sehelai kertas. Tak kisahlah kertas A4 ke, kertas berwarna ke, kertas dalam buku sendiri pun. Okay, dan keluarkan pensel. Okay, sebab kita nak buat sedikit orang kata apa, drawing, lukisan. Okay, dah ready semua? Boleh tak? Boleh cikgu tengok? Check kamu dah ready ke belum? Sebab sebelum cikgu nak klik ni, cikgu nak tahu dah ready ke belum. Okay, boleh. Ada orang dah kata boleh. Okay, boleh cikgu. Okay, so dah ready ya. Semua dengan kertas dan juga pensel. So, apakah aktiviti ni? So, kita tengok di sini. Okay, langkah yang pertama. Cikgu nak kamu cuba lukiskan tumbuhan atau pokok di atas sehelai kertas kamu. Lukiskan tumbuhan atau pokok di atas sehelai kertas. Okay. Lukis dulu. Okay. Okay. Dah lukis? Kalau boleh lukislah cantik-cantik macam seolah-olah kamu buat nota untuk kamu sendiri. Okay. Okay, langkah yang seterusnya, langkah kedua pula, lukiskan matahari di atas tumbuhan tersebut. Lukiskan matahari di atas tumbuhan tersebut. Mula-mula tadi lukis pokok. Okay, lepas lukis pokok tu, atas pokok tu kamu kena lukiskan matahari. Okay, seterusnya apa yang kita perlu buat? Okay, apa yang perlu kita buat? Langkah ketiga adalah tambahkan sumber air bagi tumbuhan tersebut. Macam mana nak lukis air tu? Okay, kamu boleh lukiskan air tu. Okay, boleh berupa titisan air hujan ataupun air yang disiram. Ataupun juga air yang daripada bawah tanah. Okay, cikgu ulang balik langkah ketiga ni. Kamu kena lukiskan sumber air bagi tumbuhan tu. Okay, kamu boleh lukis tu sama ada berupa titisan air hujan ataupun air yang datangnya daripada bawah tanah. Boleh? Okay. Okay. Kemudian, langkah keempat, di sebelah kiri lukisan kamu tu, cikgu nak kamu tuliskan perkataan karbon dioksida. Tak nampak eh? Sekejap eh. Cikgu cuba tukar layout. Okay, sekarang nampak tak? Siapa yang tak nampak tu? Okay, seterusnya, okay, cikgu ulang balik. Langkah keempat, di sebelah kiri lukisan kamu tu, kamu tuliskan perkataan karbon dioksida dan lukiskan anak panah yang menunjukkan arah daripada karbon dioksida kepada tumbuhan. Okay. Empat langkah ni. Empat langkah ni yang kamu kena buat dulu. Sebab lepas ni kita akan pergi ke makmal cikgu. Makmal cikgu ni special sikit. Dia virtual. Okay. Okay, cikgu ulang balik. Satu tadi langkah kamu kena lukiskan pokok. Langkah kedua pastikan kamu melukiskan matahari atas pokok tersebut.
Langkah ketiga, kamu lukiskan sumber air itu datang daripada bawah tanah pun boleh ataupun titisan air hujan. Dan langkah yang keempat, cikgu nak sebelah kiri lukisan kamu tu, kamu tulis perkataan karbon dioksida dan lukiskan anak panah yang menunjukkan arah daripada karbon dioksida pergi ke arah tumbuhan. Okey, dah lukis ke semua keempat-empat langkah ini? Kalau sudah, minta kamu type di ruangan chat supaya kita boleh teruskan. Dah eh? Okay, very good. So, kita akan pergi seterusnya. Okay, cikgu tukar dulu layout. Layout ni. Okay. Okay. So, sekarang kita nak tengok eh. Dalam objektif kedua ni, kita nak tahu apakah apa orang kata sumber untuk fotosintesis. So, kita pergi dulu ke virtual lab untuk kita tahu. Okay, tunggu. Cikgu nak connect dulu. Okay. Okey. Sebab cikgu punya lab ni ada di dalam cikgu punya handphone. Okey. So, hari ni kita nak tengok ada dua uji kaji yang kita nak tahu tentang fotosintesis ni. Okey. Uji kaji yang pertama. Jom kita masuk lab. Okey. Okey, aktiviti yang pertama ini adalah kita nak buat satu eksperimen untuk memberi kefahaman kepada kamu tentang kepentingan karbon dioksida di dalam fotosintesis. So kita nak tengok. Okey, kita nak tengok sebab kalau kita nak buat eksperimen ni sekarang tak boleh kan sebab PKP. So cikgu tunjukkanlah secara maya virtual. So, kita tengok eh. Baiklah. So, okay. Perkara yang pertama, kita nak pastikan, okay, kita punya lab ni, kita punya makmal ni, bilik sains ni sekarang adalah dalam keadaan gelap. So, cikgu akan klik dark. Okay. Beberapa hari, bilik ini akan digelapkan. Okey, kemudian apa yang cikgu perlu buat? Cikgu kena klik satu persatu tumbuhan itu dan diletakkan di atas plate glass ni. Okey, satu, dua. Okey. Dan satu lagi mangkuk ni yang kita tengok, kalium hidroksida akan diletakkan kepada pasu yang A tu. Okey. Dan kemudian cikgu akan tutup kedua-duanya. Okay. Okay. Dan cikgu akan tutup satu lagi bahagian dengan Vaseline. Okay. Boleh nampak tak? Okay, so sekarang cikgu akan tekan kepada sunlight. Sebab tadi hari tu dah gelap beberapa hari kan? So cikgu akan tekan sunlight. So, kita akan pastikan kedua-dua tumbuhan mendapat cahaya mataharinya. Okey, so sekarang apa yang perlu kita buat? Kita ambil sehelai daun yang berkelip-kelip tu di bahagian pasu A dan masukkan ke dalam ethyl alcohol. Okey. Dan satu lagi daun daripada B masukkan juga ke dalam ethyl alcohol. Okay. Dan kita panaskan penunu Bunsen. Kita panaskan bika ni. Okay. Okay.
Okey. Selepas 10 minit, kita pastikan kita removekan daun tadi tu. Okey. Okey, dan kita titiskan beberapa titisan iodin. Okey, kita tengok. Okey. Okey, kita tengok bahagian daun A tu kelihatan sedikit pudar, okey, ataupun tak berkala, yang mana color B tu dia tukar menjadi biru hitam. Okey. Okey, ini menunjukkan sekejap. Okey. Oh, dia dah ni sekejap dah terkeluar pula. Ya, ya, Nana. Dia terkeluar daripada lab cikgu. Okey. So, kembali. Okey, kita tengok eh. Yang ini tak ada perubahan dia sedikit tidak berwarna dan yang ini dia bertukar menjadi biru kehitaman, okey. So kita tahu tak ada kanji yang terhasil di A dan ada kanji terhasil di bahagian B, okey. So secara kesimpulannya eksperimen ini sebenarnya nak menunjukkan bahawa kepentingan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni penting untuk memastikan tumbuhan hijau dapat menjalani proses fotosintesis. Okey, kalium hidroksida tadi tu dibubuh. Okey, kalium hidroksida tadi tu dibubuhkan adalah untuk menyerap karbon dioksida. Ada orang tanya nombor tadi tu apa? Itu nombor tu nak linkkan cikgu punya telefon dengan cikgu punya PC. Okey, so dah habis tentang satu eksperimen. So kita akan teruskan pula ke eksperimen yang kedua. Tadi kita memerhatikan kepentingan karbon dioksida, maksudnya karbon dioksida penting dalam fotosintesis, dan kali ini kita nak tengok pula kepentingan sumber cahaya. So okey, perkara yang pertama yang kita perlu buat adalah kita perlu memastikan bilik ini digelapkan. Okey, beberapa hari. Okey. So, kita nak tutup satu bahagian tumbuhan tadi tu dengan tape hitam dan kemudian kita berikan cahaya matahari. Apa yang perlu, kita tunggulah selama beberapa jam. Okey, dah settle, kita drag tumbuhan tadi tu. Okey, dan kita tap untuk buangkan yang tape hitam tadi tu. So kita masukkan, dia lari pula. Okey. Drag the beaker. Okey, kita nak letakkan ni. Kita cuba panaskan. Oh, nampaknya macam ni ya. Sekejap ya. Dia lari internet slow. Sabar ya. Cikgu try test mula.
Hai, inilah masalah internet. Kadang-kadang teknologi ni boleh menipu kita. So harap bersabar . Yang cikgu minta maaf atas atas apa yang berlaku. Okey, dah masuk balik. So kita sambung semula. Ataupun cikgu buat semula eksperimen tu. Okey, like. Okey, ulang balik . So first, pertamanya kita perlu pastikan bilik ini digelapkan. So kita tunggu dalam beberapa hari di dalam lab ni. Okey, dan kemudian cikgu akan ambil tape, satu tape hitam ni, dan cikgu akan tutup bahagian tumbuhan yang di highlightkan tu, dan kemudian kita berikan cahaya matahari. Okey. Selepas beberapa jam, apa yang perlu kita buat? Kita tarik tumbuhan ni masuk ke dalam petri dish dan kita removekan tape hitam tadi. Dan seterusnya kita pastikan air diletakkan di atas tunggu kaki tiga dan dipanaskan dengan penunu Bunsen. Okay, lepas air dipanaskan, okay, apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan tumbuhan hijau tadi tu. Okay. Selama 10 minit. Then apa yang perlu kita buat, kita bawa keluar. Okey. Dan kita bawa daun tadi tu masuk ke dalam alkohol. Okey, bawa alkohol itu masuk ke dalam water bath dan letakkan di atas tungku kaki tiga dan dipanaskan. Okey, tujuan kita nak panaskan ni, kita nak remove ataupun kita nak buang klorofil tu. Okey. Okey, dan kita bawa dia ke petri dish. Okey, bawa dia pergi sini. Dan sekali lagi gunakan iodine solution. Titiskan, bergerak pula dia. Titiskan iodin tadi. Okey, dan kita tengok apakah yang berlaku. Okey. Okey, kita tengok tadi . Okey. Tumbuhan yang berubah menjadi biru kehitaman tu menunjukkan adanya kehadiran kanji, kecuali bahagian yang ditutupi dengan plaster hitam tadi tu. Okey, kalau kamu perasan bila kita tutup sesuatu bahagian tumbuhan hijau tu dengan plaster hitam, menunjukkan bahagian tumbuhan itu tidak menerima cahaya matahari. So dia tidak terima cahaya matahari, maksudnya kawasan daun itu tidak boleh menjalani proses fotosintesis. Color yang hijau, kehitaman biru, kehitaman tadi tu menunjukkan adanya kanji. Kanji adalah hasil fotosintesis. Okay, so maksudnya di sini kesimpulannya, kita tahu cahaya adalah diperlukan untuk proses fotosintesis. Okay, ada orang tanya, apakah aplikasi cikgu? Okey, kamu boleh cari . Yang cikgu tak pasti untuk apa tu? Google Store, Google Play Store, dan cikgu ada dekat App Store, kamu boleh cari type dia photosynthesis experiment macam tu. Dan ada bahagian ni, carbon dioksida dengan light necessary. So kamu boleh cuba yang ini. Untuk pengetahuan, aplikasi ni sedikit berbayar . Okey. Okey.
So, seterusnya kita sambung kita punya slide show. Okay, boleh faham tak semua? Cikgu harap kamu boleh faham eh. Okay, seterusnya kita sambung balik. Yang tadi kita lukis tu macam mana? Lukisan macam mana eh? Yang ini. Yang ni lah lebih kurang lukisan dia. Tapi tak habis lagi tau. Sekarang ni sebab kita tengah belajar keperluan proses fotosintesis. Tadi kita dah belajar. Okay, fotosintesis ni. Okay. Dia perlu ada karbon dioksida. Dan dia perlu ada cahaya matahari serta klorofil. So inilah dia. Kalau untuk pengetahuan kamu. Okay. Cahaya matahari ini merupakan sumber utama tenaga kepada tumbuh-tumbuhan dalam menjalani proses fotosintesis. Okay, tak ada sumber tak ada cahaya matahari sedikit sukar untuk tumbuhan membuat fotosintesis. Okay. Kemudiannya, karbon dioksida juga amat diperlukan ketika tumbuhan menjalani proses fotosintesis. Okey, gas dalam udara akan masuk melalui daun. Yang ini nampak. Okey, secara ni. Tak nampak, cikgu tunjuk kat sini. Okey, gas akan masuk gas dalam udara akan masuk melalui daun dan akan bertindak balas dengan klorofil iaitu bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Manakala air juga perlu perlu ada air. Tak ada air, okay, salam. Tak ada fotosintesis. Okey. Air akan diserap masuk melalui akar. Okey, tumbuh-tumbuhan, untuk pengetahuan kamu, tumbuh-tumbuhan yang bukan berwarna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya tumbuhan tersebut mempunyai klorofil. Okey, mempunyai klorofil. Okey. Okey, boleh? So ini adalah lukisan tentang keperluan proses fotosintesis. Okey, sekarang cikgu rasa kita berehat sekejap. Cikgu nak minum rasa kering pula tekak dan kita akan sambung semula kita punya kelas selepas ini. Jangan ke mana-mana sebab ada aktiviti yang lebih menarik yang cikgu akan kongsikan bersama sama dengan kamu semua. Stay tuned. Tuition online percuma. Prasekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa tenang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma. Mestilah Academy YouTuber. Okey, bertemu kembali dengan Cikgu. So kita dah habis objektif satu iaitu memberikan definisi apa itu fotosintesis dan objektif kedua adalah kita mengenal pasti keperluan fotosintesis. So sekarang kita akan meneruskan pelajaran kita untuk objektif yang ketiga. Okey, objektif yang ketiga. Mari kita teruskan. Okey, baiklah semua. Sambung semula dengan lukisan kamu tadi sebab tadi tak habis. Tak habis lagi tau. Yang nak masuk konti, sabar dulu. Kita akan ada sesi masuk konti. Tapi kita belajar dulu. Jangan kalut nak masuk konti dulu. Kita belajar. Okey. So, boleh tak kita teruskan dengan lukisan kamu? Kalau boleh, typekan boleh. Supaya cikgu tahu. Okay. Dah ready? Okay.
Thank you kerana respon. Okay, seterusnya. Langkah yang kelima. Langkah yang kelima pada lukisan kamu, apa yang perlu kamu buat adalah tadi kalau sebelah kiri tadi kamu tulis perkataan karbon dioksida. Okay, sekarang step 5, langkah 5. Okay, tuliskan pula di sebelah kanan lukisan kamu tu perkataan oksigen. Perkataan oksigen. Dan kemudiannya lukiskan anak panah yang menunjukkan arah daripada tumbuhan kepada oksigen. Okey. Di sebelah kanan kamu tu tulis perkataan oksigen dan kemudian lukiskan anak panah dari tumbuhan kepada oksigen. So maksudnya dia punya kepala tu, kepala arrow tu, kepala anak panah tu menghala ke arah oksigen. Itu adalah langkah ke-5. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat? Seterusnya yang perlu kita buat, langkah yang terakhir adalah kita nak lukiskan. Okey, lukiskan cube gula. Okey, lukiskan cube gula. Cube kan, bentuk cube gula pada pangkal tumbuhan tersebut. Lukiskan cube gula pada pangkal tumbuhan tersebut. Boleh tak? Kalau boleh dan kalau sudah lukis mengikut langkah 1 sehingga langkah 6, tolong respon di ruangan chat supaya cikgu boleh tahu. Okey, pangkal tu apa? Ha, pangkal tu bahagian hujung dekat lukiskan cube gula tu dekat tumbuhan kamu yang dekat dengan tanah tu. Ha, pangkal tu yang bahagian bawah tu. Ha, bahagian bawah tu. Okey. Tak apa, lukis je dulu. Nanti cikgu akan tunjuk lukisan dia yang tu. Okey, seterusnya apa yang perlu kita tengok? Yang ini sekarang cikgu nak tunjuk lukisan yang sepatutnya yang boleh kamu dapat melalui aktiviti ini, langkah 1 sehingga langkah 6. Okey? Inilah lukisan dia. Kan cikgu kata tadi lukis pokok ataupun tumbuhan, lepas tu kita ada matahari, kita ada sumber air dan kita ada karbon dioksida. So anak panah karbon dioksida, daripada karbon dioksida pergi ke tumbuhan hijau ni. Itu anak panah dia. Kemudian langkah 5 dengan langkah 6 tadi, apa yang perlu? Lukiskan perkataan oksigen di sebelah kanan, tuliskan, dan kemudian lukiskan anak panah daripada tumbuhan hijau pergi ke arah oksigen. Dan lukiskan cube gula tadi tu di pangkal ni. Pangkal di bahagian bawah lah. Dan anak panah kan juga. So ini adalah hasil dia. So inilah proses fotosintesis. Boleh nampak tak? Mudah kan fotosintesis ni? Kacang je. Boleh jawab soalan ni sebenarnya. Okay. So keperluan fotosintesis tadi adalah matahari, karbon dioksida dan juga air. Okey. Okey. Hasilnya pula adalah oksigen dan juga kanji. Okey. Okey, kita tengok. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, okey. Kanji tu apa? Kanji tu adalah glukosa yang tersimpan pada bahagian tumbuhan. Okey. Okey, bahan itulah bahan yang terhasil sebagai makanan. Okey, kanji tu adalah yang terhasil sebagai makanan kepada tumbuhan. Maknanya tumbuh-tumbuhan ni dia nak membesar, dia perlu menggunakan kanji yang dihasilkannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kalaulah tumbuhan tidak dapat menghasilkan glukosa ni,
tumbuhan itu tidak dapat hidup dengan jayanya. So kena faham tu. Hasil fotosintesis ada dua. Iaitu kanji dan juga oksigen. Oksigen ni adalah gas yang dibebaskan, okay, melalui daun ke udara. So ada dua. So ini di bawah ni proses fotosintesis. Cikgu tunjuk secara besar. Di bahagian bawah yang cikgu tunjuk ni, karbon dioksida bertindak balas dengan air dan adanya kehadiran matahari dan klorofil akan menyebabkan tumbuhan boleh menghasilkan glukosa dan oksigen. So ini adalah persamaan untuk proses fotosintesis. Mudah bukan? So selepas ni cikgu tak nak lagi lepas kelas ni keliru tentang proses fotosintesis. Sebab proses fotosintesis ni sangat mudah sebenarnya. Kamu cuma perlu fahamkan apa itu fotosintesis dari segi istilah, dan kamu kena tahu apa keperluan tumbuh-tumbuhan sebelum menjalani proses fotosintesis dan apakah hasil fotosintesis. Betul adik Mursyah Raja Shegar. Hasil fotosintesis ialah kanji dan oksigen. Okay, very good. Okay. So, seterusnya. Okay, dah habis dah untuk objektif yang ketiga. So, apakah objektif kita yang terakhir? Objektif kita yang terakhir. Mari kita lihat objektif kita yang terakhir. Okay. Kepentingan fotosintesis. Sebelum cikgu klik ni, cikgu nak tahu pendapat kamu. Kamu rasa apakah kepentingan fotosintesis? Cuba type di ruangan chat supaya cikgu boleh tahu. Okey, apakah kepentingan fotosintesis kepada hidupan lain? Kalau tak ada fotosintesis ni, apa akan jadi? Cuba bagikan pendapat kamu di ruangan chat supaya cikgu boleh tahu. Okey, adik Muhammad Atif kata supaya manusia boleh dapat oksigen kot. Mungkin betul. Okey. Hidupan lain akan dapat oksigen. So, Teswari Siva. Okey. Selain daripada membekalkan oksigen, ada tak yang lain lagi? Betul, pokok mati kalau tak ada fotosintesis ya. Usna, betul. Sebab kalau tak ada fotosintesis, tumbuhan tak boleh menjalani, tak boleh membesar sebab makanan sendiri tidak dapat dihasilkan. Okey, so kita tengok ya kepentingan fotosintesis. Okey. Kepentingan fotosintesis, apa benda ni? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Agak-agak apa ni? Apa ni? Apakah kepentingan yang gambar ni untuk kita hidupan lain? Yeah, very good Rohana Aini. Kepentingan fotosintesis dapat menghasilkan makanan kepada manusia dan haiwan. Ni dia. Fotosintesis ni penting untuk kita manusia dengan haiwan sebab melalui fotosintesis ni barulah kita dapat mengasa makan sayur kobeh, sayur brokoli, makan carrot. Katakanlah carrot tak dapat, okay, pokok carrot dan pokok lobak kan. Lobak tak dapat membuat fotosintesis. Adakah lobak akan terhasil? Dan adakah kita dapat makan lobak tu? Dah semestinya tak. Okay, sebab tak. Sebab tumbuhan kalau dia tak jalani fotosintesis, dia tidak boleh membesar. So, tak dapatlah kita sumber makanan.
Dan apa akan jadi? Bila tumbuhan tak buat fotosintesis, dia akan mengganggu gugat, apa orang kata, sistem siratan makanan yang ada dalam sesuatu ekosistem. So tengok tak betapa pentingnya fotosintesis, betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan kepada kita. So oleh itu, anak-anak sekalian, pastikan kita tidak, orang kata, merosakkan tumbuh-tumbuhan dengan sesuka hati. Sebab penting fotosintesis ni. Tak ada fotosintesis, tumbuhan tak boleh menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan tak boleh menghasilkan makanan sendiri, maksudnya tumbuhan tak boleh nak bekalkan sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Sebab apa? Kita manusia dengan haiwan ni, kita tak boleh buat makanan sendiri. Kita hanya boleh makan je. Yang kita boleh buat, kita masak, kita makan. Kita tak boleh buat makanan sendiri. Bayangkan eh, kamu siram kepala kamu dengan air dan kamu duduk bawah matahari. Kamu rasa apa? Kamu rasa kenyang ke kamu rasa lapar dan marah? Dah tentulah kamu akan rasa lapar dan marah kan, sebab kita bukan boleh buat makanan sendiri macam tumbuhan. Okey, dan seterusnya, kepentingan yang kedua, seperti yang kamu mention ataupun yang kamu bagi tahu tadi, kepentingan yang kedua ini. Bila ada fotosintesis, oksigen akan dihasilkan. Oksigen ni siapa guna? Oksigen ni akan digunakan dalam sistem respirasi manusia dan juga haiwan. So haiwan, manusia akan membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan pergi semula kepada tumbuh-tumbuhan untuk menjalani fotosintesis. Tapi kamu kena ingat, tumbuhan ni dia guna dua gas. Kamu kena ingat fotosintesis, tumbuhan hanya guna karbon dioksida. Tapi tumbuhan juga perlu bernafas. Tumbuhan juga perlu bernafas. Sebab dia benda hidup. Benda hidup salah satu aktiviti yang perlu dilakukan adalah bernafas. So bila bernafas, tumbuhan perlu menggunakan oksigen. So tumbuhan ni Tuhan cipta sangat menarik. Dia boleh guna dua jenis gas. Karbon dioksida untuk buat fotosintesis dan oksigen ketika ia bernafas. Okay? So, yang ini dia. Membekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang inilah kepentingan fotosintesis. Okay. Sensei Gaming, kepentingan fotosintesis adalah untuk tumbuhan meneruskan kehidupan. Betul juga. Tak ada fotosintesis, tumbuhan tak boleh nak hidup. Dan bila tumbuhan tak hidup, maka manusia dan haiwan pun, kira kita pun bye-bye jugalah. Okay. Dah habis dah objektif. Keempat-empat objektif. Sekarang adalah sesi untuk masuk konti. So, cikgu akan sharekan kamu link StreamYard untuk kamu masuk. Sabar, cikgu copy dulu mana dia. Okay. Dan kali ni ada tiga soalan kuis dan hanya tiga orang yang terpilih saja yang bertuah yang cikgu akan pilih untuk masuk ke konti. Dan kalau kamu dapat jawab soalan cikgu ni, cikgu hadiahkan kamu top up telefon. So supaya dengan top up tu kamu boleh guna untuk kamu teruskan belajar secara online. Dan pastikan bila kamu sebelum kamu dah masuk tu nanti, kamu ada masuk dalam konti, tinggalkan nombor telefon kamu di private chat supaya cikgu boleh top upkan kamu. Okay. Oi. Okay, ramai. Okay, tiga orang cikgu nak. Okay, ada tiga soalan. Okay. Cikgu naikkan
Okay. Adik Muru Ganvel. Hai, cikgu. Hai. Cikgu panggil adik Muru boleh? Boleh. Okay, adik Muru. Okay, ni kalau kamu dapat jawab ni dengan betul, nanti jangan lupa ya untuk tinggalkan nombor telefon kamu. Kamu type nama kamu Muru, lepas tu nombor telefon kamu supaya cikgu boleh top up kepada kamu. Eh? Cikgu. Okay. Okay. So, soalan nombor satu. Mari kita. Okay, tengok sini. Raja menunjukkan penyiasatan tentang proses fotosintesis. Okay, pokok M dan N telah dibekalkan dengan air yang sama banyak dan diletakkan di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari. Okay, so dua-dua pokok ni dapat air yang sama. Dua-dua pokok ni juga diletakkan di bawah cahaya matahari. Cumanya ada satu yang berbeza dalam gambar ni. Okay, kamu boleh tengok kan? Yang mana kotak apa pasu N ni telah ditutupi dengan kotak gelap. Okay, so nombor satu soalan untuk adik Muru. Apakah keperluan proses fotosintesis dalam penyiasatan ini? Okey, yang tak dapat masuk konti jangan risau. Kita kalau ada masa lagi, kita akan cuba buat kuis kuizi kalau sempat. Kalau tak sempat, cikgu akan share link supaya kamu boleh cuba dia sebagai latihan kamu. Jangan sedih Muhammad Aziz, mungkin bukan rezeki kamu hari ini. Lain kali eh, kalau cikgu buat lagi apa kelas live bersama, kamu boleh join pula. Eh, adik Muru? Macam mana? Apakah keperluan proses fotosintesis? Matahari. Matahari. Okey, matahari. Eh. Kita tengok apakah jawapannya. Pandai. Okey, very good. Okey, tanya. Terima kasih, cikgu. Adik Muru. So, jangan lupa ya untuk tinggalkan. Kamu type dulu nama kamu, Muru Ganvel tu, lepas tu dengan nombor telefon kamu, nanti cikgu akan top up kepada kamu. Dan bagi tahu kamu ni line apa, Selcom ke, line Hotlink ke, okey? Eh, terima kasih adik Muru. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, so cikgu bawa kamu turun dulu. Okey, mari kita cuba adik perempuan pula. Cikgu panggil adik Rashida Husna. Assalamualaikum, okay. Cikgu. Waalaikumsalam, Husna. Cikgu panggil Husna boleh? Boleh. Okey, Husna. So, kita teruskan ke soalan yang kedua. Okay. Masih lagi dengan keadaan yang sama. Okay, nombor dua soalannya. Ramalkan keadaan pokok M dan N selepas 3 hari. Berikan alasan kamu. Dia bagi tahu dulu apa yang akan terjadi kepada pokok M dengan N, dan kamu kena bagi sebab. Kenapa kamu cakap macam tu? M akan hidup subuh, N pula akan mati. Kenapa? Sebab M dekat mendapat cahaya matahari, air dan apa tu, karbon dioksida. Manakala N tak dapat cahaya matahari dan karbon dioksida. Okey, kita tengok jawapan dia. M masih hidup, N kekuningan ataupun mungkin mati. Sebab apa? Pokok N tidak mendapat cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Very good adik Husna. Tanya, jangan lupa untuk tinggalkan nombor telefon kamu. Dan jangan lupa bagi tahu ya, line telco apa. Lepas ni cikgu boleh top up kepada kamu. Okay, last one. Soalan yang ketiga. So, cikgu turunkan kamu dulu adik Husna. Mari kita tengok siapakah yang bertuah. Kita cuba Muhammad Atik. Assalamualaikum cikgu.
Waalaikumsalam. Boleh cikgu panggil Hazmi? Boleh. Okay. So, dah ready untuk soalan yang ketiga? Dah. Okay, very good. So, kita teruskan soalan yang ketiga. Masih lagi situasi yang sama. Cumanya dalam konteks nombor tiga ini. Okay, dalam satu penyiasatan lain. Okay, situasi dia. Dalam satu penyiasatan lain tau. Okay, dia menggunakan M dengan M. Tapi dia kali ni ambil M tu saja. Okay, ambil M tu saja, pokok M tu pula. Tidak dibekalkan air. Okay. M tadi tu, kita buat dia lain. Kita tak bekalkan dia air. Kamu cuba ramalkan keadaan pokok M selepas 5 hari dan berikan cikgu sebab kepada jawapan. Pokok M akan mati kerana tiada air untuk Untuk apa? Menjalani apa? Menjalani proses. Proses. Apa yang kita belajar sekarang? Fotosintesis. Okey, kita tengok Hazmi, betul ke tak betul jawapan kamu? Pokok M layu atau mati kerana tidak mendapat air untuk menjalani fotosintesis. Tahniah untuk adik Hazmi. So tolong tinggalkan di ruangan chat nombor telefon kamu dan juga line kamu pakai apa supaya cikgu boleh top up kepada Terima kamu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, kelas. Kita ada lagi 3 minit. Kita ada lagi 3 minit sebelum kita habis. Kamu nak main quiz lagi tak? Cikgu turunkan. Okay, kita main quiz tapi kali ni kita pergi buat quiz di Quizy. Okay, di Quizy. So, cikgu akan sharekan kamu link dan kamu boleh join. Okay. Okay. Lekas masuk. Kita tak banyak masa. Okay. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okay, Alisha, terima kasih. Saya dah join. Okay. Okay, cukup 25. Kita boleh join. Kita boleh start quiz. Ada lagi tak? Okay, cikgu kira countdown 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan mulakan quiz. Thank you.
bertalu-talu. Pandai ni. Kepada kawan-kawan yang masih lagi menjawab. Masa menjawab tamat. Okey, tanya kepada Alia, Patricia, Ashraf Ryan dan juga Cikgu Zalina. Okey. Okay, yang lain jangan risau. Okey, tanya cikgu ucapkan. Siapa yang tak dapat main tu nanti tak apa, nanti cikgu akan share kan link kuizi ni apa di ruangan deskripsi, so kamu boleh guna pakai kuis ni untuk bermain nanti. Okay? Okay. So siapa yang belum follow cikgu, bolehlah follow cikgu di empat media sosial ni, di YouTube dengan namanya Cikgu Popo Channel, di Facebook dengan namanya Nur Safura Azmi, di Instagram Cikgu Popo, dan di TikTok Nur Safura Azmi. So kita dah habis pelajaran kita pada hari ini. So sebelum cikgu mengakhiri siaran langsung kita pada pagi ini, cikgu nak mengajak kamu semua, okay, yang mana belum subscribe lagi channel cikgu ni, bolehlah untuk subscribe cikgu, channel cikgu ni supaya kamu tak ketinggalan ya, untuk mendapatkan video-video yang terkini dan menarik tentang pembelajaran sains. Sebelum kita berpisah, cikgu nak ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang hadir pada hari ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kelas tuition sains di IU. Dan sebelum cikgu terlupa, cikgu akan sharekan kepada kamu link sijil untuk kelas pada hari ini. Okay, pastikan kamu menggunakan email EDDA ya untuk join, untuk dapatkan sijil ini. Dan kod pada hari ini adalah #kelasayuEDDA. #kelasayuEDDA, semua huruf besar dan didekatkan. Okay, so cikgu berharap kamu juga dapat mengajak kawan-kawan yang lain untuk menyertai kelas tuition percuma ni. So, jangan lepaskan peluang kemasan ini ya. Sebab apa? Ingat tagline ni, #bermulapercuma, selamanya percuma. Terima kasih.
Okey, daripada cikgu untuk kamu semua, sekian adanya, selamat maju jaya, salam sejahtera dan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye. Semua sekolah ditutup cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition? Tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.